Assalamualaikum. Halo, pagi ini saya akan memberitahu bagaimana cara untuk memfungsikan smartwatch ini supaya dapat digunakan dengan maksimal. Nah, untuk memaksimalkan fungsi yang ada di dalam jam tangan ini, itu yang pertama, kita harus mendownload aplikasi Duwir dulu, ya. Karena dengan ini kita nanti akan tersambung atau terhubung dengan jam tangan ini dan akan dapat berfungsi dengan baik. Nah, untuk jam tangan handphone ini selain bisa untuk menelpon, bisa juga apa namanya? Mengirimkan pesan suara, lalu ada senter, lalu bisa mengetahui keberadaan anak ini di mana atau misalnya suatu hari tiba-tiba misalnya si jam tangan ini hilang atau ada di mana, itu kita bisa tahu keberadaan jam tangan ini atau anak yang menggunakan jam tangan ini. Kita coba ya. Nah, untuk menyimpan kontak nomor juga itu tidak langsung dari sini, tetapi harus menggunakan aplikasi dari HP Mami ini ya. Nah, ini sudah otomatis ya, ini sudah otomatis si handphone ini berada di mana, maaf si jam tangan ini berada di mana, itu sudah ada di sini. Nah, aplikasi yang ada di dalamnya itu adalah telepon, pesan suara, nomor kontak, dan pengaturan yang lainnya. Yang pertama kita harus menyimpan kontak dulu. Simpan dulu kontak Mami ya, yang akan disimpan secara otomatis di apa namanya, di jam tangan ini. Contoh, kita edit, kita tambahkan, kita simpan, lalu kita masukkan nomor telepon. Kita coba telepon ya. Nah, itu akan secara otomatis tersimpan di sini, di kontak ini yang ada di jam tangan. Nah, coba tuh kontak box ada Dedi. Coba kita coba telepon, ada Mami ya. Ada Dedi, ada Mami. Kita coba telepon. Kita coba telepon. Ya, masukkan nomornya. Oke. Oke. Udah. Nah, sekarang kita coba untuk menelpon nomor yang tadi ditelepon, yang tadi menelpon. Kita coba telepon. Nah, kan otomatis tuh Mami nelpon. Oke, selesai. Dan pastikan nomor yang digunakan itu harus nomor yang ada kuotanya. Jadi kalau misalnya tidak ada kuota itu tidak akan terhubung. Ya, selanjutnya kita akan mengirimkan pesan suara. Pesan suara ini ada dua macam, ada pesan suara dan ada deteksi gambar. Kalau deteksi gambar itu tidak usah ada balasan dari anak. Sorry. Pesan suara. Nah, kita coba untuk mengirimkan pesan suara. Kita tekan hold to talk sambil kita berbicara. Sedang berada di mana? Oke, ini akan terhubung ke sini. Lalu tekan. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu sekarang kita ingin mengetahui keberadaan handphone, map keberadaan jam tangan ini sedang ada di mana atau digunakan oleh siapa, kita cukup menekan tombol yang ada di sini. Kita coba ya. Kita tekan aja satu kali. Itu nanti akan otomatis terkirim ke kita si jam tangan ini berada di mana atau digunakan oleh siapa. Nah, ini otomatis si apa namanya, si kamera yang ada di sini itu akan mengirimkan gambar berupa foto. Jadi kita tahu, oh, jam tangan ini digunakan oleh siapa.
begitu. Selanjutnya, ini untuk pengaturan yang lainnya ya. Ini untuk pengaturan yang lain. Nah, begitulah caranya di sini di dalam ini. Untuk pengaturan jam itu ada di sini, pengaturan. Nah, di sini bisa kita atur jam berapa, lalu tanggal berapa, lalu kita setting sesuai dengan waktu. Contoh. Nah, ini kan 05.50. Nah, di sini 06.50. Kita atur. Nah, sukses. Kita akan langsung otomatis. Nah, lihat. Ini jadi 06.50. Jadi untuk pengaturan segala macam yang ada di jam tangan pintar ini diatur di dalam HP yang sudah terdownload aplikasi Eduwir. Terima kasih.